Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyambut kepulangan 20 orang petani Aceh dari Thailand yang telah mengikuti program Magang Petani Milenial Aceh tahun 2019 pada Senin 16 Desember 2019. Sebelumnya, para peserta magang itu diberangkatkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh pada tanggal 24 November lalu untuk mempelajari budidaya tanaman kelapa pandan wangi yang merupakan jenis kelapa unggulan dari negeri Gajah Putih. Alhamdulillah, selama kami di sana, sudah ada pihak yang mau bekerja sama dalam penyaluran bibit kelapa pandan wangi, Pak. Dan pemerintah ini sudah tersertifikasi. Harapan kami kepada Bapak PLT Gubernur Aceh untuk dapat memberikan izin untuk dapat mengembangkan kelapa pandan wangi di Aceh, Pak. Para peserta magang tersebut merupakan alumni dari sejumlah SMK pembangunan pertanian di Aceh. Nova berharap kepada seluruh peserta magang bahwa semua materi yang telah dikuasai selama magang dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan di Aceh. Selain itu, lanjut Nova, mereka nantinya juga akan dilibatkan untuk membantu pemerintah di bidang pertanian. Dalam kesempatan itu, pelaksana tugas gubernur juga berjanji akan memberi modal usaha untuk pembelian bibit kelapa pandan wangi bagi setiap peserta magang tersebut. Nantinya, bantuan modal tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik guna pengembangan kelapa pandan wangi di Aceh.